Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di segmen akhir dialog kita. Saya langsung ke Mbak Diandra. Jadi seberapa esensial nih kekuatan maritim di negara maritim seperti Indonesia? Ya sebenarnya kalau esensial pasti sudah sangat-sangat esensial, apalagi sebenarnya kalau sebagai negara maritim kita sebenarnya harusnya memiliki kekuatan yang paling kuat itu justru di angkatan laut dan udara gitu ya. Tapi memang ya emang orientasi pengembangannya dari apa ya doktrinnya memang agak berbeda ya dari dulu. Tapi ini kita baru mulai menata nih sejak mulai reformasi supaya doktrinnya sesuai dengan wadahnya lah sebagai negara maritim ya. Nah tapi yang menarik juga ini bisa jadi salah satu catatan evaluasi ya, di dalam program MEF sendiri sebenarnya kalau dilihat akselerasi perkembangannya itu antar matra juga masih cukup apa ya, jadi dari data yang teman-teman LIPI kumpulkan itu masih jomplang, itu lebih masih angkatan laut tuh sebelum ada MEF dia tuh sekitar kekuatannya 33% dari kekuatan ideal. Nah sementara setelah MEF tahap 2 itu tahun 2019 itu dia kekuatannya 43% dari kekuatan ideal. Tandanya akselerasi selama kurang lebih 10 tahun terakhir itu hanya 10%. Nah, sementara angkatan udara kalau kita lihat itu akselerasinya kurang lebih 20% dan angkatan darat jauh sekali bisa-bisa di atas 50%. Jadi ini menjadi salah satu catatan program MEF ini sebenarnya perlu dievaluasi dan ditata ulang mana alutsista yang menjadi urgensi itu yang mesti ditekankan ke depan. Itu yang pertama. Okay. Dan yang kedua juga kita perlu belajar di sini apabila ada pengadaan ataupun perawatan ke depan ini menjadi pelajaran yang berat ya buat kita semua bahwa kita tidak boleh main-main lagi ke depan. Artinya pembelian-pembelian yang tadi Pak Nono sudah sampaikan alutsista beresiko itu tandanya alutsista-alutsista bekas ya kalau bisa beli baru kenapa mesti beli bekas? Toh kita tidak mengejar tadi balik lagi ke diskusinya kita tidak mengejar jumlah saja tetapi kalau kita mengejar jumlah ya oke kita beli bekas resiko apa segala macam tapi kan kita mengorbankan keselamatan prajurit di sini. Jadi itu yang perlu ditaruh pertama keselamatan prajurit belilah alat-alat yang memang benar-benar tidak bekas dan mumpuni. Jangan hanya karena mengejar jumlah, mengejar efisiensi anggaran ataupun mengejar apa ya secara keuntungan-keuntungan di luar itu secara politik itu jangan mengorbankan keselamatan dari prajurit itu sendiri. Jadi perlu serius lah untuk lebih serius ke depannya. Baik, itu adalah poin-poin untuk dievaluasi nantinya. Terima kasih Mbak Diandra. Ya. Saya ingin ke Pak Nono, terakhir Pak Nono, apa yang harus diperhatikan pada misi penyelamatan ini? Ya, kita wajib melakukan pencarian terus-menerus sampai ketemu. Ya, kapanpun juga, karena ini penting. Lebih cepat lebih baik kita bisa temukan karena kita bisa kaji sekali lagi. Bukan mencari kesalahan, tetapi bisa mengkaji, introspeksi apa yang harus kita lakukan ke depan demi perbaikan dan untuk menjangkau kepentingan negara yang semakin kompleks untuk sistem keamanan kita, terutama di laut. Baik. Kapal selam kita, sekali lagi kalau kita mengambil perbandingan, Singapura yang punya laut sekecil itu hanya dia punya 5 kapal selam. Ya. Singapura itu punya 5 kapal selam, bayangkan. Indonesia sebesar ini, negara kepulauan terbesar di dunia hanya punya 5 kapal selam. Nah, itu harus kita berpikir. Mengambil keputusan harus berpikir ke arah sana. Jadi tidak ada cara lain kita harus menjangkau ke sana. Baik jumlah maupun secara teknologi. Berangkat dari pengalaman kita pernah membeli kapal-kapal ex-Jerman Timur, kapal bekas, itu sampai sini jadi bangkai aja. Dipakai beberapa tahun, habis itu jadi bangkai. Ini pengalaman. Jadi harus menjadi catatan kita, saya merasakan itu, kita menggunakan kapal-kapal ex-Jerman Timur dengan biaya yang juga tidak kecil, pemeliharaan, pelatihan. Kan beli alutsista kan bukan beli barang. Yeah. Prajuritnya dilatih lagi, bertahun-tahun dididik, disekolahkan, anggaran dan lain sebagainya. Dan kalau korban seperti ini, 53 prajurit terbaik. Baik. Tidak gampang menghasilkan 53 prajurit terbaik. Yeah. Ini menjadi catatan pembelajaran buat kita semua. Sekali lagi, khususnya apakah ada benang merah dari pengambil keputusan baik yang di eksekutif maupun yang di Senayan. Baik. Saya kira ini penting juga ikut baik. Berpikir. Jadi bukan hanya melihat dari kapal ini, kembali kepada penyelamatan, kita harus sampai menemukan sedetail apapun juga, apakah ini human error
atau material error, atau mungkin dari saat pembuatannya atau saat overhaulnya ada kesalahan, bisa terjadi. Baik. Saya kebetulan berinteraksi dengan kawan-kawan saya, ada dua, satu angkatan dengan saya. Mereka bekas komandan kapal KRI Nanggala. Mereka tahu persis jeroannya kapal ini dan ya kita sama-sama mengerti. Ya. Tapi kembali lagi ini bukan saling menyalahkan. Negara wajib untuk terus berupaya untuk menemukan di mana beradanya KRI Nanggala ini dengan cara apapun juga. Baik. Ya. Dan saya kira teknologi kita akan sanggup ke sana dan mudah-mudahan kita mendoakan ini bisa ditemukan. Kita doakan bersama untuk pencarian KRI Nanggala 402 ini bisa maksimal agar itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita untuk mengetahui pasti apa penyebabnya. Terima kasih Pak Nono telah bergabung bersama kami siang hari ini. Terima kasih. Mbak Diana, terima kasih juga sekali lagi. Sehat selalu Pak Nono dan Mbak Diandra. Dan pemirsa, demikianlah seluruh rangkaian Lanstok kali ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona.